rumah patung, teman-teman. Ya, kemarin terakhir kali kita bikin rumah patung bentuk Naruto. Hari ini kita bakalan bikin rumah patung bentuk Doraemon, teman-teman. Apa kalian tahu Doraemon? Untuk kalian yang tahu Doraemon, silakan komentar di bawah, teman-teman. Like video ini juga, oke? Nah, lihat teman-teman, di sini kita bakalan bikin patung Doraemon, di sebelahnya ada Naruto ya. Di sini Phil juga Ipin. Oh my god, di sini Philippin biar lebih luas di sini, teman-teman ya. Oke, untuk membuat rumah bentuk Doraemon, kita perlu yang namanya di sini light blue wall, red concrete, light gray concrete, light blue concrete dan white concrete dan red concrete, teman-teman. Kita bakalan bikin rumah bentuk Doraemon di sebelah patung Naruto, teman-teman. Ya, oh my god. Oke, sudah di-fill sama Ipin, teman-teman, dan Karos ya, teman-teman ya. Oke, kita bakalan bikin rumah patung bentuk Doraemon di sebelah sini, teman-teman. Kita bakalan bikin dulu di sini adalah kaki Doraemon, guys. Oh my god. Kakinya kayak gini. Warna apa kakinya itu? Warna abu-abu, teman-teman. Oke, bikin kak ya. Oke, ini kenapa ini harus kayak gini, guys? Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya, kak ya. Oh my god, seperti ini mungkin, teman-teman. Nah, ini hancurkan dulu. Seperti ini sudah sangat mantap kali. Ini oke, seperti itu. Dan di sebelahnya juga kita bakalan bikin kakinya, teman-teman. Ini seperti ini, guys. Oke. Nah, itu dia kaki bentuk Doraemon. Sekarang kita bakalan lanjut di mode time lapse ya, teman-teman. Thank you.
Moon sudah jadi, teman-teman. Oh my god, kita bakalan coba showcase ya. Oke, teman-teman, jangan lupa nanti kalian kasih nilai di komentar di bawah, teman-teman, untuk rumah patung Doraemon. Teman-teman, lihat, woi, Doraemonnya seperti ini, teman-teman. Kalau kotak bentuknya kayak gini, kepalanya kayak gitu. Itu warna oranye itu hidungnya, teman-teman. Yang merah ini adalah mulutnya ya. Dan dia pakai kalung kuning. Ada apa nama itu ya? Kantong ajaib, teman-teman. Dan dia warna biru ya, teman-teman. Kita bakalan lihat dari samping. Dia nggak pakai baju ya, jadi sama aja seperti ini, teman-teman. Oke, ini dia rumahnya Doraemon. Rumah patung Doraemon. Karena ini rumah seperti biasa, kita bisa masuk dari bawah, guys ya. Oh my god, masuk dulu. Oke, wah jangan ditutup, Pipin. Oke, teman-teman, di sini cuma ada kasur dan rak buku, dan di sini adalah tempat makan dan dapurnya, teman-teman. Oke. Dan ini dia, teman-teman. Yeay, gua enggak mau keluar kita. Ini dia rumah bentuk Pokemon. Kok Pokemon? Doraemon, teman-teman. Kalian kasih nilai di komentar di bawah ya. Oke, teman-teman. Demikian dulu video kita hari ini. Tadi kita sudah membuat rumah Doraemon, guys. Jika kalian menyukai video hari ini, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika belum. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.